liturgi kelahiran Yesus. Sesungguhnya segala penderitaan dan kesengsaraan akan berlalu jika Tuhan Allah senantiasa bersama kita. Melalui inisiatif Tuhan Allah sendiri, janji keselamatan diberitakan. Tuhan Allah menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tebusan dari dosa-dosa manusia. Ia memberikan pengharapan kepada dunia dan kepada siapa saja yang percaya kepadanya. Janji keselamatan yang Allah telah berikan kini disempurnakan. Bumi yang penuh dengan kegelapan segera melihat terang. Siapakah raja keselamatan yang dijanjikan oleh Allah itu? Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam karungan. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Tuhan sendirilah akan menyatakan kemahakuasaan dan kemuliaannya di bumi ini. Menyatakan kasihnya yang membawa kepada keselamatan. Raja damai, pengharapan akan selalu tertuju kepadanya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.